Max Bro, ya selamat sore, selamat datang di channel kesayangan kalian yaitu channel Otomax. Nah, semoga para Max Bro ini diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya ya, apa semuanya yang disemogakan semoga tercapai, amin. Dan ini kita kedatangan Livina, Grand Livina, ini yang all new Livina yang udah facelift tahun 2020 Max Bro. Yang pasti kalau udah datang ke Otomax itu kita gantiin velg dan bannya. Keren banget, velgnya kita pakaiin original Indonesia, pokoknya local pride lah. Bannya juga sebenarnya punya brand luar tapi produksinya udah di Indonesia. Pokoknya mantep lah pokoknya. Keren. Jadi kalau kalian mau lihat model velg dan bannya lebih lanjut, ini pas banget rata body untuk all new Livina, cocok banget buat referensi kalian mau ganti velg. Ya, pokoknya tontonlah video ini sampai akhir karena fitmentnya ada di akhir. Oke. Jangan canda sama Max Bro. Selamat datang di channel Otomax. Ya, yang pastinya kalau udah datang ke Otomax itu biasanya sebelumnya 2 atau 3 hari atau seminggu atau sebulan berikutnya itu udah konsultasi WA-WA-an sama admin-admin kita. Jadi sebelumnya udah kita kirimin beberapa model-model velg yang ready di kita beserta bannya juga, jangan lupa. Dan datang ke Otomax biar enggak linglung ya, biar ada pandangan lah kita mau ganti velg kemana, konsep modifikasinya apa, udah di tiktokin dulu sama admin-admin kita seperti itu. Dan juga ini keren banget ya, Indonesia banget kita pakein. Tadi udah sempet fitting sebenarnya sama Lenso, sama SSW, sama NK, ya banyak lah intinya untuk model-model velg yang ready di kita. Kalian juga bisa cek di website resmi kita di otomax.store ya, dan di situ ada tombol WhatsAppnya. Kalau kalian mau hubungi admin kita bisa pencet tombol WhatsApp yang ada di website resmi kita. Jadinya ini kita tempelin pakai velg torsion ya, Volta ini ring 18, cakep banget, keren banget. Ini nanti modelnya fitmentnya pas full ke fendernya Max Bro, masuk rata ke fendernya, jadi sedikit lebih meaty untuk fitmentnya, nanti kalian bisa lihat di akhir video ini. Torsion Volta ring 18, warnanya gunmetal, matte gunmetal, cakep banget ya. Untuk finishingnya palang-palang cabang ya, ini ke arah-arah yang simple tapi elegannya dapat. Untuk spesifikasinya ini ring 18, lebarnya 8,5 dengan offset ET42. Ini cocok banget buat referensi bagi kalian yang punya all new Livina ya. Kita pakaiin ring 18, spesifikasinya ini kalau mau rata body. PCD-nya tentunya 5x114. Mantap. Keren. Kita balut dengan ban Hankook ya. 225/50 ring 18 Hankook Ventus Prime 3. Profilnya juga pas, lebih ngotak, lebih padat kayak gini ya kelihatannya. Nggak terlalu narik, nggak narik sama sekali, lebih pas, lebih ke ngotaknya, dan bannya juga senyap, nggak berisik. Harganya juga terjangkau. Hankook juga salah satu rekomendasi lah untuk ban mobil yang berkualitas tapi harga murah. Oke. Untuk mobilnya juga nggak ada yang dimodifikasi, sebenarnya hanya ganti velg dan bannya aja itu udah merubah tampilan 70% modifikasi dari mobil. Jadi langsung aja kunjungi website resmi kita kalau kalian mau lihat-lihat model velg yang ready di kita.
Oke, gua rasa cukup videonya sampai di sini ya. Mobilnya juga masih kinclong, masih baru, masih grass ya, keren. Nanti selengkapnya kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Karena udah mau hujan juga, jadi jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini. Jika kalian nggak suka, kalian dislike. Terserah kalian. Dan jika kalian ada saran modifikasi apa lagi di Alnio Livina ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah modifikasi mobil, khususnya di bagian velg dan ban mobil, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, gue Vincent Maestro pamit undur diri. Terima kasih.